Tara, guys, ya. Hari-hari kita jadi satpam PC, guys. Kenapa sih ya susah banget nyari yang jual baju ranger? Aduh, yang begini nih, yang begini nih. Cause now it's been a long time coming, don't you let me fall.
Dari lock bentar, ambil booster. Booster. Line of dawn waiting bro. Aduh build, gue udah lupa cara bermain di Line of Dawn. Udah cupu nih, nggak pernah main. Tadi jadi beban. Sekarang aku yang sering pakai GS nih. Hey, GS emang mantap. Hero favorit gua tuh. Terlepas dari dia di buff atau di nerf, tetap aja gua pakai Gusion. Enggak, nggak ada damage anjir kita. No.
Nggak bisa cok kita mulai bebannya ini. Why
game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. PT apa bisa nggak? Main guys, GBPT. Guys.
bosen-bosen, nyari favor susah, nyari armor susah. Guys, nggak ada yang jual favor, cok. Na 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 na
Keras-keras ya Cici sekarang ya. Merchant nih gilu ya. Sama kita benar-benar ada yang lucu. Sumpah chat kita nggak bisa progres anjir. Gak ada yang jualan. Bang, kira-kira pisau lempar 50 ini ada yang jual di lelang nggak ya? Nggak ada. Nggak ada yang jual ya. Nih, kita cek deh, kita cek. Harusnya nggak ada ya. Drawing. Oh, ada deh. Ada nih.
15 juta doang nih, murah. Ada Bang Yosi. Intense Throwing Horror Knife. Di 15 juta. Murah lah. Mantap, soalnya ada job trapper. Walah. Gas nih, murah nih. Borong aja di tempat mana plus 5. Udah level 50 Bang Yosi. Sudah main tools ball, anjay. Tebar tai ya, tebar tai. Lagi progres Bang. Oh. Semangat levelingnya ya, guys. Cuman Bellatonnya lagi ini nih, lagi nggak menang-menang dari kemarin, nggak pernah nambang nih. Sikat plus 5 lagi Bang. Aduh Bang Kobay, udah turun nih, kendor kendor. Gue nyari favor, nyari baju ranger aja susah banget, gak dapat dapat. Mau nempa baju gua nggak berani, nggak ada cadangan. Pakai tumbal HR Bang. Ya tadi gua ada baju ranger. Tapi jualnya 350. Aduh. Dah laku. Dah laku Mang Kobay. Standar lah itu. Gue juga mau beli, rate-nya segitulah. Kalau di atas atas mah orang-orang mau, orang-orang gila tuh yang belinya rata kiri, jual rata kanan. Favor yang susah nih, favor. Harga lelang nggak masuk akal. Favor harga lelang nggak masuk akal anjir. Sirup habis HGTM modal 1 ikno jadi 15. Gila, hoki banget ya. Udah jadi Ardeo-nya Bang Kobay. Apa masih kurang piece yang mana? Udah bisa baju sama celana, tinggal kaki. Gak ada favor. Iya. Oh, tangan enggak? Tangan juga belum ya? Kurang tangan sama kaki ya? Apa tangan udah? Aneh kemarin-kemarin judi talik yang jadi malah talsam semua, kampret. Ya, kadang-kadang gitulah Bang Yosi. Kadang emang nyesek kalau lagi judi talik yang jadi talsam. Igno favornya rungkat. Tangan belum mas, masih yang biasa dulu. Lah, berarti 3 piece Ardeo doang. Kurang nanggung gak sih? Kurang satu gak sih? Oh, kepala ya? Apa kepala lu pakai Ardeo?
I can't believe this is really true now. I'm giving up cause I'm done with you now. Oh, it was so fake. Minimal 4 piece sih kalau Ardeo mah. Antara lu korban kepala atau kaki. Semangat Bells. Aduh, ufuf. Nih lihat nih SOD 3, cok. Dari kemarin. Chloe no gak berani saya judikan, Bang. Ngeri-ngeri sedap. Namanya kan judi ya, Bang Yosi ya. Lesu nih WNZ. WNZ di sini cupu carnya. Car kentang. Bisa sih ini malam tag HR biar biar farm sama leveling tenang. Yo, harapannya sih gitu ya. Anjir, gua 2 hari login SOD 3 anjir. WTB baju Ranger 50 in dan favor ada PM. Dari pagi padahal gue udah ajakin Oxfaran dom aja nonuk nopus, cuman katanya situasional. Kora masih ada 4 nuk aman aja. Siang siapa sih yang win? Siang? Siang Kora win ya? Berarti ntar nyerang Kora ya? Malam Bang, ada apa hari ini? Malam juga Bang Ade. Gak ada apa-apa ya, cuman Belato SOD 3 ya. Hari-hari SOD 3 nih dari kemarin. Belato gak pernah nambang. Siang ACC, oh. Waduh, berarti malam ini rebutan sama Kora dong. Pagi Kora, siang ACC, malam Kora. Anjir. Kok dilihat-lihat makin ngelunjak ya Kora ya? Nukernya bel saja kok lebih harus diperhatikan DPS per menitnya Kora. Ya itulah permasalahannya ya. Pak Topa udah nggak live. Kayaknya nggak pernah lihat live di sini. Mm-hmm.
Gak live kok. Gak live kok, Vincentnya sibuk. Login cuma 4-4 ya. Anjir. Jabuton mana bang? Waduh, nggak tahu dah Jabuton di mana ya. Yeah, selamat pula dia. Orang-orang udah mulai mulai keras ya. HS kentang jadi nggak enak cok mainnya. Awal-awal enak banget pakai HS. Gila, char gua udah 2 mingguan gak ada progres cok. Anymore.
Sumpah gak ada harga dirinya cowok demek kita. Cok. Bang, boleh minta playlistnya? Bentar ya. Thank you.
itu ya yang gue share di chat. Siap Bang Ade, santuy. Apa nih, ada foto-foto. CM CM war. Semoga malam nih HR ya, biar nambang, semoga dapat favor atau ini.
Ayo, buff ikan asin.
Oh, tolong. Cok, makalan tolol, ngapain lu bunuh gua, cok? Hadir bang, lu datang pas gua lagi tiduran kok. Tukang paket. Mana tukang paket, cok? Sumpah, mana sih paketer? Baru beli laptop belum sampai samarin deh. Bukan main. Cuma ada paketer anjing. Ini apa dah? Mau war nggak ada paketer? So fast, I still love you, I say, yeah, that's it.
Woi, pakai haters di mana dah? Gila-gila, main apa dah nih? Sumpah, main RF kayak gini lelah juga ya. Paket ya, susah anjir.
I stand in California with my toes in the sand. Used to season my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity center touching my neck, and I'm so sure you were those little hot wasted shorts. Oh, she knows what I think about. Juga nggak turun-turun ya Cim.
Nyerang chip siapa tuh bang? Nyerang chip ACC. Soalnya tadi siang ACC yang win. Pokoknya dari kemarin cuma Belato yang nggak menang-menang. Udah berapa hari gitu Belato SOD3.
Asik, warnanya nggak ada tabrak-tabrakannya ya. Warnanya dari kemarin kayak gitu mulu, Bang. Iya nih. Yang bangsa yang kalah nggak pengen ngedev gitu loh. Mereka kayak ya udahlah. Gitu. Makanya ya udahlah mau gimana ikutin DPS doang. Nggak ada PVP-an ini. Gue minus nih. Yang mainin yang megang char nggak dimainin ternyata dari pagi minus gua login killnya baru segini. Char kentang ya udah nggak ada yang mau mainin. Hmm.
DPS, 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 tapi nggak HR ya. Ayolah. Ditabrak orang nih. Nah, ada sedikit pergerakan. Ini makalan mamam lo. Korannya. Mamam, nah gitu loh. Baru namanya war. Sumpah gak keklik, cok. Sumpah. Nanti klik cok. Belate yang reload banyak begal, wajar kalah LH terus. Harusnya chip 20-30% RG ulang. Ya, gitulah. Na 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 na
Udah kayak aliansi mereka, sengaja begal Berato doang biar winnya mereka berdua terus. Apa ini? Ngerinya kan? Sini sini sini. Tenang, tenang. Malam ini kita menang, Bang Nathanael. Malam ini menang nih. Malam ini Berato nambang, guys. Yuk, bisa yuk. Nambang gue udah berkarat, bro. Kalau nggak win, mau gue simpan ke gudang. Udah berapa lama Berato nggak ini ya, nggak nambang? 3 harian ya, apa 4 hari ya? Nyari favor nggak ada terus, cok. Nggak nambang-nambang. Halo kok, gimana? Apa udah dapat yang enak-enak untuk equip? Belum ada ya, Bang Uday. Char gua stuck nih, nggak ada progres. Duit stuck, bahan stuck. Nah. Jali tabrak korah. Cok. Cok, minusnya gede banget, cok. Malah gua ngebuff loh. Udah dapat yang enak-enak buat equip, ditempa malah rungkat. Aduh, Bang Nathanael ingatin lagi, cok. Sedih cok kalau diingat-ingat, cok. Lu nggak lihat nih, setelah itu gue jadi lesu kan. Mana nih paketer? Ada nggak paket? Kena mental. Nggak ada yang pakai ternih, susah banget loh. Pakai terakti sama travel bisa di portal CM. Nah itu dia, nggak kayaknya lagi nggak ada deh. Tadi gua nggak lihat terakti. Mungkin dia ini kali ya. Dia turu juga kali ya gara-gara Berato nggak nambang. Bagi Onkora mungkin trauma gak menang. Nah.
pacar gua gak ada progres, cok. Dari enak dimainin sampai sekarang merasa kentang banget. Gua rusuh sendiri, ngerasa kentang sendiri, jir. Anehnya di Beratto 3-4 hari nggak nambah, harga talik tetap stagnan. Begitu. Tapi jangan naik-naik lah, aduh. Kalau naik-naik terus susah juga, coy. Sekarang aja lumayan boncos. Harga talik paling mahal di mana sekarang? Belato. ACC kayaknya kalau Kora ready Sena udah parah 2 sampai 2,5. Tapi petani Kora masih rame kan? Petani Kora masih rame kan? Red segitu selama masih banyak yang narik gak masalah sih, masih lumayan selama nggak sulit nyarinya. Rame petani Belato yang sepi, rusuh Kora di header benar-benar parah. Dulu-dulu awal-awal gua rajin loh bantu ini. Bantu-bantu rusuhin Ether. Coba lu nonton live-live gua awal-awal. Tapi pas zaman-zaman gua rusuh kayaknya petani Belato belum rame juga sih. Iya soalnya Dewan Belato sih ibu jaga VC. Dewan Kora rusuh dia tersemua. Kan demi Belato juga biar bisa leveling.
Tapi setidaknya nggak ada bangsa yang overpower, jadi masih enak banget mainnya. Itu awal untungnya sekarang lumayan pada berpindah sedikit lah ke Belato ya. Kalau enggak sebelumnya Kora overpower anjir, bukan overpower ya, overpopulasi. Lu bayangin yang kemarin zaman awal kita main. Masa iya Belato plus ACC masih lebih sedikit dari Kora? Kalau sekarang kan masih enak ya. Sekarang ACC-nya masih belum belum cukup ramai sih. ACC yang kurang populasi, tapi Belato Koranya lumayan lumayan seimbang. Enggak, maksudnya enggak beda-beda jauh. Kalau kemarin-kemarin awal-awal gila sih Koranya. RPG emang Kora paling enak. Equip burik modal Isis udah bisa rusuh di mana-mana. Bahkan bahkan sakit ya coy. Gila Isis aja gua nggak bisa mati loh. Golon Isis aja bisa mati nih kalau kena silent terus. Gara-gara badan gua favornya masih dikit kan. Dipukul-pukul Isis mati juga lama-lama nih kalau gua kena silent terus. Saya PMD Luna, kenapa dia pindah ke Bells? Alasannya bosan menang mulu. Anjas. Mang ya. Sultan benar emang dia. Tapi dia di sini masih ini ya, modenya lam ya. Masih nunggu anak-anaknya jadi kayaknya. Masih build karakter. Masih pada nge-build buildnya. Masih masih mode tiarap. Dia humannya nyantet, Isisnya yang nyerang. Itu dia. Kadang gua nyesek banget rasanya. Mereka nggak modal ngebuild. Gua ngebuild tapi ya emang masih kentang sih ya. Tapi ngabisin lumayan juga duitnya. Tetap aja kalah coy. Disantet-santet doang, di silent doang lah. Pokoknya gua nggak bisa ngapa-ngapain lah, pukul. Mati cok, kadang nyesek sih. LE mahal lagi ya. HS tanpa LE nih benar-benar susah sih mainnya. Gak ada hindaran, gak ada defense. Mah bukan game skill, lebih ke game pay to win. Modal kuat ya dia paling GG. Jadi kalau mau bilang orang GG ya karena duitnya aja. Ya emang begitu kan. Tapi seru aja ya main War RF itu, nggak tahu kenapa sih, seru sih.
tawurannya. Adalah skill menekan skill itu penting juga sih. Kalau lu job sama, equip sama, yang mempengaruhi ya itu kan sebenarnya. Timing mengeluarkan skill. Ya, game jadul paling seru menurut gue karena open battle-nya paling enak dibanding yang lain. Yoi. Dia emang didesain untuk game tawuran sih, bukan game satu lawan satu. Karena kalau lu main RF satu lawan satu ya, sebenarnya jobnya nggak seimbang. Jobnya itu nggak seimbang. Pada akhirnya antara mage atau LC aja, itu pun kalau semua jadi kayaknya mage paling kuat sih kalau satu lawan satu. Modal modal santet, bisa silent, bisa segala macam. Job-job lain ngandalin skill, sedangkan mage kalau nggak silent, semua job nggak bisa nge-skill. Basically lu buy one lawan mage, asal sama-sama jadi nggak mungkin menang lu. Kecuali kita ngomonginnya pakai ini ya. Apa sih yang bisa nge-clear clear debuff itu, apa sih namanya, nama item mallnya gue lupa lagi. Kalau kita ngomongin ransum itungnya unlimited ya masih bisa lah, tapi kalau nggak ada ransum itu kayak nggak mungkin menang deh lawan mage. Iya, nggak bisa dibilang imbang, emang setiap job ada kelemahan dan kelebihan. Tapi ada job yang kelebihannya lebih banyak daripada kelemahan. Jadi nggak imbang. Iya. Lalu by one, kayaknya nggak mungkin dia bisa menang lawan mage. Warrior segigi-giginya lawan mage, jadi badut. Ranger lawan mage juga jadi badut. Tapi mage modalnya yang paling gede dan paling ribet dari semua job di RF. Ada force-nya yang bikin modal banyak dan ribet. Modal paling gede enggak sih kalau gue bilang ya. Lu seumur-umur kalau main RF, modal yang paling boros pasti main LC. Lu bikin aja LC, pasti lu paling mahal sih. Tapi paling ribet iya, karena tombolnya jadi banyak kan force-nya. Tapi damage-nya enak karena ada 4 elemen, semua bisa ditekan. Skill-nya banyak. Tapi di sini weapon udah ada yang plus 6 belum sih? Kok belum ada? Belum ada yang plus 6 ya? Paling yang plus 6 tuh kayak kaki normal. Nah itu udah ada tuh, si Dimas tuh nempah kaki mage plus 6 jadi anjir. Mercy. Coba di Ranger. Kalau Weapon belum ada, Weapon mentok di plus 5 masih.
belum belum ada yang belum ada nggak tahu sih udah ada yang proyek Leon belum ya, tapi yang pasti belum ada yang jadi Leonnya. Gue penasaran sih di Kora auditor gitu udah proyek Leon belum ya, maksudnya modal di awal LC modal senjata dan armor udah bisa main, kalau mage nggak cukup senjata dan armor aja harus ada force. Oh iya, kalau itu iya, tapi kan force kayaknya nggak mahal-mahal amat lah ya jualannya. Kalau kalau LC kan weaponnya itu terlalu gila harganya. Itu beneran dari Luna Leduc. Gue kurang tahu deh Bang Radis. Emang iya ya? Di mana infonya? Kapan maksudnya dari Luna Leduc? Itu auditor karpetnya dari equip apa? Itu dari ini booster booster majestic dia itu udah tier 2 apa tier 3 gitu, tier 2 deh kalau nggak salah. Leduc mungkin yang barengan sama anak-anak junior kemarin. Eh emang iya ya, emang iya deh Luna ya, bukan deh Luna deh itu. Sekarang equip yang paling GG kayaknya si auditor ya. Nah, Ardeo dia juga ada tempat tuh, udah plus 2 plus 3. Booster Majesticnya tier 2. Gila sih. Nah, tinggal nunggu proyek Leonnya ya. Main air mau emang enak, tapi deg-degan kalau koneksi jelek. Yo, itu dia. Tapi kalau di sini late game kayaknya lebih serem Belato, makin hari Ermo makin banyak. Tapi tergantung juga sih, kalau 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 CG-nya juga udah makin banyak, Belato mah juga nggak berani keluarin Ermo kali kayak kemarin, apalagi semenjak ledak-ledak terus. Ini ngapain kok stuck di parkiran doang ini? Biasalah, kalau maju di push terus. Jadi ditarik ke parkiran sambil nunggu chipnya sekarat. Chip sekarat baru maju ini. Masih 27 ya, 27%. Dari tadi itu didorong. Jadi tarik dah, disuruh ngopi. Disuruh disuruh
parkir car ngobrol sama kalian aja ya. Bagus kayak gini gak usah DPS, begalnya parah banget. Iya, kalau 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 mau ngincar win mau nggak mau kayak gini, daripada dibegal kan. Semoga aja menang. Main hoki beli paket or hitam satu set proses dapat Innova Ford. Gila, itu hoki banget sih, itu hoki banget Bang Nathanael. Gua kagak pernah cok soki itu. Gua dulu tuh beli paket or main banyak loh. Bahkan berkali-kali gua beli paket itu tuh zong. Itu tuh zong, benar-benar gak dapet apa-apa. Jangankan talik. Jangankan Innova Ford, taliknya gak ada. Bukan main. Hokinya baru sekarang kemarin beli paket or juga zone terus. Iya, yeah. Gua kemarin-kemarin beli mulu pas awal-awal zone, gara-gara nyari-nyari favor juga gua. Sumpah gua tuh demi mau nempa baju ini loh, dari awal game loh mau nempa ini tuh bikin rungkat tau. Yang bikin rungkat tuh inilah, nyari baju, nempa baju, batangan. Itu bikin rungkat, ngabisin favor berapa banyak gua. Ngabisin favor buat nempa nggak jadi, ngabisin favor buat gacha box supaya dapat armor baju ranger juga nggak dapat. Gila. Nempa weapon juga leduk, anjir loh, sumpah loh. Benar-benar jadi stuck. Semangat cari resource-nya. Numpah nunggu ada feeling aja. Kemarin udah ada feeling sumpah. Tapi tetap aja, cok. Sekejap mata jadi sulap. Tapi lu mau tahu nggak fun fact-nya? Fun fact
Fun fact-nya, gue main RF belum pernah berhasil nempa sendiri jadi plus 5 loh. Maksudnya plus 5 weapon yang gue pakai sendiri ya. Gak pernah jadi loh. Even cuma intent. Intent plus 5 aja gue gak pernah berhasil loh nempa sendiri. Selalu aja leduk. Lalu pada akhirnya beli mahal, beli jadi gitu. Pengen kayak orang-orang nempas sendiri jadi loh. Apalagi orang-orang yang hoki modal 1 bisa jadi. Bang, info ide konten. Saatnya kau bikin chart di sini, how? Konten itu. Ya sama, farm dapat LA nggak pernah dapat LA bangsa sendiri. Di Trinity dapat LA Serhin High ACC. Waduh. Gila Serhin High ACC, sayang banget ya. Kalau menurut gue lu fokus badan lu. Nah iya, ini gue pengen fokus nempa baju emang badan, karena gue ngerasa lembek banget. Cuman favornya nggak ada, favor nggak ada, baju cadangan nggak ada. Ya kalau di Bells WNZ mau buy bang, anjing. Kalau badan rata plus 4 atau 5 enak baru buat weapon. Nah itu juga ide awal gua Bang Uday. Seumur umur gua kalau main RF tuh pasti gua langsung rata plus 4 badan nih. Tapi di sini susah banget sumpah. Gak ada resource-nya, bukan kenapa-kenapa. Gak ada resource-nya, gak ada cadangannya. Iya Sultan dia pasang di lelang tetap langsung buyout. Gila mana ada Bang Nathanael. Mana ada char Sultan kayak kentang begini cok. Kalau Sultan mah WNZ nggak akan kentang kayak gini sampai lu nggak lihat gue udah nggak lesu gitu ya mau rusuh. Sultan kok caranya kentang kan nggak mungkin cok. HS orang plus 5 kita plus 4. Orang punya LA kita nggak punya. Gimana bisa disebut sultan? Tidak. Sultan bang, soalnya nempas 100 kali tapi nggak jadi plus 5. Ya kali 100 kali anjir. Seratus kali nggak jadi plus 5 sih kayaknya keburu kena mental sih, pensi kayaknya gua. Sultan gak harus selalu spend di game. Banyak yang real life Sultan tapi in game gak gejor-gejoran. Ini udah disuruh move woy.
Contohnya ya WNZ. Car boleh kentang tapi real life-nya speknya dewa. Amin, semoga sesuai yang kalian katakan. Sultan WNZ apa iya subsku 77 itu hoki? Enggak Bang Aklor. Kalau hoki itu 88 ya, bentar lagi 11 subscriber lagi lu pasti jadi hoki. Pas 88. Guys, bantu subscribe Aklor channel, guys. Dia lagi mau mencoba menjadi YouTuber juga tuh si Aklor. Aku mau dong 11 subs lagi dong biar hoki, Bang. Goli up cok, udah 9 cok. Yuk. Didorong ya. Anak dajjal. Sub 88 aja udah senang Bang, apalagi Abang ya yang 700-an. Tidak. Bantuin guys biar gua 1K loh. 1K subscriber first milestone. Apakah WNZ akan CB lagi malam ini saudara-saudara? Gas, kita usahain CB ya. Cuman kalau gua CB kasihan Belatongnya nggak bisa gol loh. Badannya nggak ada nih. Kemarin satu tombol jir. Gua LC satu tombol pasti nggak ada hindaran nggak ada defense. PR nih. Bau. Kok gua mencium bau fail ya? Bang, next live judulnya request dong. Request apa? Request apa coba? Ini kapan mau CA, cok? Woi, CA, jir. CA, cok. Nggak CA, mah. Kapan kita mau menang war? Gimana mau CB? Akhirnya jadi plus 5. Tapi bohong. Imis cok. Subaton sub 1K kalau capai. Cabut bulu ketek live. Ya. Gak bisa bang kalau Subaton. Ane masih kerja. Gitu bang judulnya. Siapa bang? Ini lagi coba nih, doain Belato yang menang ya. Hmm.
Menang, Cok. Menang, Cok. Menang, woi. Menang, Cok. Numpak always rungkat hanya di channel WNZ. Eh, yang penting kita menang ya. Bellator menang, Cok. Akhirnya. Akhirnya Bellator menang, Cok. Akhirnya nambang. Akhirnya nambang, guys. Gila, terharu banget, gue mau nangis. Cok, mana cok paketer? Cok, minta SA susah banget dah. CB mati langsung. Iya, tadi mati kena noob. CB-nya nggak ada ini. Nggak ada escape, jadi kena noob. Udah habis tisu satu kotak, nangis akhirnya nambah. Hai. Sekian lama puasa. Yo, yang penting kita udah di sini ya. Hajar tuyul, tuyul ngepet ya, berarti hajar cok, miss-miss cok. Mati lu, bocil, bocil. Cok, cok.
Habis coy CPT kita lama-lama. Belum tentu nambang nih, gak jadi nangis. Device kan dulu. Yoi. Fokus dulu nih, fokus dulu. Kita kalau nggak gagal device kak, nggak nambang juga nih. Ya, fokus dulu guys. Dev ASK, kalau gagal dev sih percuma nih kita. Semangat Dev Cayo, ayo lu ikutan Dev juga Bang Nathanael. Ini mau di nuke ya. Udah nih, udah kill Aragorn. Kenapa Aragorn yang lu kill? Beda server kali.
ada, nggak bisa. Bisa masuk kita, cok. Cara masuk, cok. Gila, itu padat banget dalamnya. Bukannya gua nggak mau masuk nih ya, masalahnya nggak kuat, cok. Udah maju, ternyata di belakang gak ada yang maju. Ini butuh goli-goli sama warrior maju, cok. Kalau gua maju ya belum nyampe, baru sini udah mati gua. Gimana, cok, mau maju? Bukan kenapa. Nih, lu lihat. Lu lihat nih, nggak maju aja mati. Aduh.
ada speed, cok. Gimana sih cara pijatnya? Tuh, masih tebal. Masih tebal, guys. Dev nih, jangan kendor. Jangan kendor, guys. HSK masih tebal. Dev, dev, dev. Bisa nih, bisa nambang kita. Gas nambang. Bukan main. Nambang satu tas kalau nggak ada Innova 4 juga percuma. Bener juga sih, tapi kan setidaknya membuat kita ada harapan gitu loh. Daripada nggak ada harapan sama sekali. GGWP best. Mantap, Pak Topa. Jangan diungguin ya anti embati dua. Wah, itu mah tergantung Oxfa, bukan tergantung gua. Gua mah rakyat jelata. Oke. Oke, lanjut nangis bisa lambang nih. Gak usah nangis dulu, Bang Nathanael. Coba dulu nambang, harum apa enggak? Kita belum tahu nih nambangnya. Nama menit berapa? 50 atau 51? Nah, gua nggak tahu juga dah. Gua juga nggak tahu menit berapa nambang ya. Tadi nggak perhatiin. Thank you.
Ngantuk hilang gara-gara nambang, habis proses malah zonk. Terus nyesal kenapa gak tidur. Setidaknya ini namanya hidup gitu loh. Hidup akan terasa lebih berwarna ketika lu masih ada harapan terhadap sesuatu. Akan lebih lebih tidak berarti ketika lu udah gak ada harapan apa-apa gitu loh. Mending HR gini kan, nambang dulu. Jadi ada sesuatu yang bikin lu ada harapan. Satu cok, masih lama woi. Kalau dianya sudah menikah dan pria lain, apakah harapan itu masih ada? Masih lah. Kan baru menikah, bisa aja dia cerai habis itu 1 tahun 2 tahun, asal lu sabar aja ya. Menikah kan masih bisa cerai. Selamat ya bang, wih. Selamat kah? Doain gue dapat ini dulu lah. Dapat dapat Innova 4 gitu. Nah, baru mantap. Gue doain dapat Innova 4, mantap. Lu juga semoga. Anjir, gue doain lu baik-baik, lu doain gue nempahnya rungkat. Tega sih lu.
Lu doain rungkat-rungkat mulu, ntar kan gak ada tontonan lo. Ntar gua kena mental pensi duluan, nah kan gak ada tontonan. Tontonan rungkat yang paling memikat. Kenapa ya orang tuh suka banget nonton orang lain itu rungkat, cok? Kan kasihan loh. Warna apa, gengs? Merah lah ya, merah. Yuk, yuk, habis habis nambang off dah. Gue nempa juga rungkat, jadi berpikir, oh ternyata ada orang yang sial kayak gue juga. Aduh, duh. Iya, habis nama maaf juga. Istri udah marah-marah. Yalah, habis 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 nambang udah apalagi melakukan? Tidur. Bang, Red Dalen berapa bang? Gua juga kurang tahu ya, maksudnya kalau tanya yang paling update berapa, gua nggak tahu nih. Terakhir-terakhir yang gua tahu sih sekitar 4,5 sampai 5K. Nggak tahu sekarang naik apa turun. Mungkin kalau ada yang lain yang lebih tahu harga sekarang, boleh tuh dibantu kasih tahu tuh Bang Stephen.
rumit lagi ya nambang. Tegak PBCM bang. Oh benar juga ya PBCM ya. Oh pantes ya pada di sana ya. PBCM cok. Benar juga, untung lu ingatin ya. Saatnya gua ke PBCM cok. Diingatin sama Bang Spicy, hampir gue lupa. Gara-gara gue nggak join Discord nih buat nge-live. Jadi, hampir ketinggalan info ya. Spicy Kora itu biar jadi spion. Oh, anjir, gitu kah? Jadi gue lagi jebak ya. Cece blok. Anjir, kasar loh Bang Spice ini. Bangsa kecil ya, gimana Bang? Kan bangsa bangsa kecil tapi nambang terus kan, nanti nambang terus. Kecilnya kami udah jebol jarang nambang. Benar juga ya, kita yang bangsa kecil. Ngikutin perintah RL doang bang ya DPS. Ini berapa? 53 ya? Nggak tahu ya, tadi ada yang bilang 51, ada yang bilang 53. Ya lu deket-deket sana aja lah, pokoknya 51 standby. Ini PBC menit berapa sih? Gue lupa lu. Ini ntar gue nambah nggak? Cocok, cocok, cocok. Tuhan, Tuhan. Kayak gini nih. Yang kayak gini nih yang bikin gua nggak nambang sama nggak PBCM.
Mantap. Mantap, dapat, guys. Dapat nambang plus PBCM gak tuh? Yoi. Cala lahir. Semoga nambang juga Innovafor. Izin undur diri lagi, besok nonton lagi. Oke, thank you Bang Nathanael yang udah selalu menemani. Thank you supportnya. Tidak, woi. Lama banget, gue mau sedot, woi. Gue mau sedot. Maksudnya izin undur diri dulu, maklum ngantuk. Iya, makanya gue bilang kan thank you, udah support, udah selalu support nonton. Ya nanti gua kirim norek. Thank you-nya 10 juta rupiah aja gak apa-apa, gak usah bayar. Anjir. Lu tega banget loh. Tega banget asli. Aduh. Ya, bye bye, thank sukses selalu. Thank you, Bang Nathanael. I'm missing now, I know. These days I'm
Proses, semoga harum. Tolol anjing yang taruh bemo asli, autis. Woi. Tolol anjing. Bimo tolol. Faster than my.
Ah, sumpah tolol anjing. Bemo tolol, semoga ledup di tengah jalan. Pada. Sumpah, sumpah, capek, capek. Favor, Jir. Akhirnya ada favor. Aduh. Capek, capek, Bill. Mereka tutup. Ya, begitulah ya, Bang Agus ya. Semoga ini nggak ini. Udah guys, lumayan dapat satu favor ya. Oke, thank you guys. Gua off dulu ya. Karena udah selesai nambang juga. Thank you semua. See you in my next live guys. Dadah.